Halo, selamat malam. Selamat datang di acara Kondela in Palembang, anniversary yang ke-4 tahun. Untuk temanya malam ini kita mengusung tema back to 90s ya. Jadi colorful night party. Bisa dilihat di sini. Jadi di sini kita mengusung tema back to 90s. Jadi semua temanya kita balik lagi ke tahun 90-an. Mengusung tema jadul tahun 90-an, hari jadi Hotel Cordela in Palembang yang ke-4 tahun berlangsung meriah dengan perayaan standing party dan aneka kuliner unik khas Nusantara. Menginjak usianya yang ke-4, pada Selasa 18 Oktober 2022 malam, Cordela memanjakan pengunjung dengan aneka kuliner Nusantara era 90-an. Manajer Hotel Cordela in Palembang menceritakan jika perayaan tahun ini sedikit berbeda. Anniversary Cordela in Palembang yang ke-4 mengusung tema Back to 90 Colorful Night Party, yaitu kembali ke tahun 90-an yang sangat berwarna. Kami adalah Back to 90s Colorful Night Party. Jadi kita mengusung tema balik ke tahun 90 dengan Colorful Night Party yang sangat berwarna karakternya. Kebetulan pada semalam hari ini kita mengundang beberapa relasi tamu-tamu hotel kami dan juga beberapa vendor yang selama ini dari tahun 2018 sampai 2022 telah mendukung kegiatan dari Cordela in Palembang. Harapan kita adalah yang positif, semoga Cordela in Palembang tetap masih bisa berjaya, masih tetap bisa memajukan pariwisata Palembang dan pariwisata Sumsel. Kebetulan di malam hari ini juga kita ada spesial momen, yaitu adalah penganugerahan atau apresiasi untuk best production selama Hotel Cordela in Palembang ini berdiri. Di tahun ini diharapkan Hotel Cordela dapat semakin jaya, tetap memajukan pariwisata kota Palembang. Mbak, ini kan konsepnya makan makanan yang lama, gimana Mbak? Kan ini lagi nungguin apa nih? Kami langsung order mie tek-tek. Pesan dulu dong, mie tek-tek. Terus pesan juga kue putu. Terus tadi ada apa tuh? Gulali. Es apa tuh namanya? Tungtung ya? Es tungtung. Es gogo. Jadi ini kami aja yang salah kostum karena balik dari kantor. Kita sempetin datang ke sini. Ya, tapi tetap keren-keren. Temanya keren. Saya Anne Wirono dan saya Desi. Kami mengucapkan happy anniversary yang ke-4 tahun untuk Cordela in Palembang. Semoga semakin sukses, semakin jaya, makin full okupansinya, jaya selalu, dan bertambah another hotel. Amin. Sekali lagi buat Cordela in Palembang, selamat buat Pak Idrus sekeluarga. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Amin. Masih dalam semarak anniversary yang ke-4, Cordela Hotel juga mengadakan special moment, yakni penganugerahan atau apresiasi kepada pihak yang telah mendukung kemajuan Hotel Cordela. Acara pun ditutup dengan perform para pegawai dengan pergelaran fashion show berpakaian era 90-an. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim Palembang Baru TV melaporkan.